Gagal guys, packing pertama kita gagal ya. Oke ya. Rusak. Ngamuk guys. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah. Aku dibeliin coklat sama majikanku, ini untuk anakku, insya Allah nanti tak suruh dia bawa ke pondok untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya ya. Ini pengalaman pertama kali aku pulang Indonesia dadakan, jadi semuanya serba mendadak. I'm so happy. What's that? Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Aku mau packing pulang ke Indonesia. Ini beneran pulang. Mungkin kalian nunggu video ini sudah 3,5 tahun yang lalu. Kalian ingat nggak? 3,5 tahun yang lalu aku di ya. Pulang ke Indonesia ke sini lagi. Kayaknya you want to help me? Masih ditendang-tendang ya, Moyofi. What's that? Oopsie, lari bukan Yola. What's that? Cici yuk. Cap ye ma. Lali mo kam yo la. What are you doing? Ngole ni. Oke teman-teman, kita akan packing. Kita akan packing. Kayak gitu guys, drama mani berapa kali drama mani kayak telung tahun setengah yang lalu deh. Drama mani ya. Aduh, aku kayaknya kebanyakan barangku, aku gak bawa banyak-banyak kok. Terlalu banyak ya. Bagasiku cuma 28 kilo ya. Bingung aku ini. Jadi sebelah sini aku taruh semuanya coklat-coklat, makanan-makanan. Kemudian ini aku beli kaos untuk anak. Kemudian ini ponakanku guys. Kemudian punya package juga. Banget guys. Ini baju-baju ya. Padahal udah janji loh dia loh. I want go to that place, ma. Hah? Can we can talk? Ya, ya. Aduh, kumat maning kita harus balik Indonesia. Ya Allah, harus balik Indonesia, guys. Apa sih? You already talk. Orang balik, guys. Sayang. Tokoti. Ya Allah, pimeng guys. Padahal udah bilang baik-baik loh, katanya boleh. Sekarang kayak gitu kok. Ma- Rusak. Yakin dia kecewa banget. Astaga. Mama. Aduh,
gagal guys, packing pertama kita gagal ya. Oke. Gagal sorb packing. Udah bilang sama dia teman-teman, coklatnya aku taruh di pokoknya video ini enggak diedit banyak-banyak ya. Ngamuk guys. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh ya Allah. Aduh, kayak celana siapa kayak? Kayak kolor siapa? Terulang lagi kejadian 3,5 tahun yang lalu. Masya Allah, bisa ngerpacking dia loh, bisa ngerpacking. Emosi nemen kayak nih guys, ngamuk guys, emosi nemen guys. Kayak koloro siapa kae? Packingku hari ini gagal teman-teman, nggak bisa packing aku. Assalamualaikum, ini melanjutkan video yang kemarin teman-teman, karena kemarin Genevieve ngamuk pas aku mau ini apa packing mau pulang ke Indonesia. Jadi mumpung hari ini dia nggak ada di rumah, aku mau cepet-cepet packing. So bawaanku sebenarnya nggak banyak teman-teman, baju pun ini sedikit. Ini adalah persiapan baju-baju nanti aku ngantar anakku ke pondok segala macam kayak gitu-gitu ya. Jadi aku nggak bawa banyak baju. Kemudian kemarin aku dibeliin coklat sama majikanku, ini untuk anakku, insya Allah nanti tak suruh dia bawa ke pondok untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya ya. Ini 1 kilo coklat teman-teman. Kemudian ada ini juga lucu ya, ini untuk anakku, terima kasih majikanku. Oke, langsung saja kita packing. Jadi untuk baju-bajunya nanti aku pack sedemikian rupa. Aku harus cepet-cepet karena sebentar lagi aku mau jemput dia. Kenapa aku kayaknya terlalu banyak ya bawaannya ya? Sebentar guys. Aku harus betul-betul cepet-cepet bawa. Ini yang nanti aku kasihkan ke ponakanku, ini barangku. Kalau misalnya masih terlalu banyak, nanti aku ini lagi, kurangin lagi guys. Nah, jadi yang aku taruh box seperti ini adalah coklat-coklat yang mudah sekali pecah atau patah. Aku taruh sini supaya aman ya. Mudah-mudahan coklatnya nggak pada patah karena ini semuanya coklat dan ini sebenarnya aku mau taruh mana ya. Nah, ini coklat yang dari majikanku, aku sayang banget ini mahal soalnya segini 500 ribuan kalau nggak salah. Jadi aku taruh sini ya, sayang banget kalau misalnya pecah gitu. Ini juga ini kayak gini guys. Ini juga pecah. Ini bagasiku over loh nanti. Makanan itu masih kan ya.
Allah misalnya sudah selesai nih untuk makanan. Ya sudah selesai, tinggal baju-bajuku sama serap. Ini pengalaman pertama kali aku pulang Indonesia dadak, jadi semuanya serba mendadak. Kemudian di bagian sini adalah baju-baju. Ini jangan taruh dulu ya, karena masih banyak barang yang belum aku packing. Ini adalah baju-baju yang nanti aku bawa untuk ke sekolah anakku. Hijab-hijab aku pisahin supaya nggak tercampur jadi satu. Masih ada yang baru bajunya. Ini hijab aku pisah guys. Ini aku beli untuk anakku. Nanti insya Allah kita unboxing di Indonesia aja. Di sini waktunya aku terlalu mepet. Ya Allah, aku deg-degan guys, udah nangis tau gini. Nangis sangat terharu ya, tiba-tiba mau ketemu keluarga itu rasanya ya deg-degan, ya sedih, ya sembarang rupa lah. Ini nanti buat barang yang belum aku. Aku packing ini aja sama-sama, nanti tak packing lagi karena masih banyak. Masih ada beberapa barang yang masih yang belum. Oke. Sebentar. Oke, kita timbang ada berapa kilo. Cukup apa guys. Ini belum masuk loh ini. Ini perlengkapanku kan, minyak wangi, makeup itu belum masuk. Berat ya. Oke ya guys. Oke, 27 kilo over 4 kilo. Bagasiku cuma 23. Dan kopernya isinya 28 kilo. Over 5 kilo ya. Jadi itu saja teman-teman untuk video packing hari ini. Insya Allah besok Mboke mau izin ke Genevieve, pulang ke Indonesia untuk 2 minggu ya. Mudah-mudahan tidak ada drama apapun ya. Kalau semalam itu memang dia drama kejadian 3,5 tahun yang lalu itu terjadi lagi. Jadi dia itu ngamuk, sedih, kecewa. Tapi dia gak mau di video. Dia bilang, aku gak mau kamu pulang ke Indonesia. Pokoknya kayak gitulah, kayak kejadian yang 3,5 tahun yang lalu teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan cuti kali ini membawa berkah barokah untuk semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang selalu mendoakan Mboke untuk bisa cuti ke Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu. So jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum, dadah.